Kalian luar biasa. Sebelum ngobrol-ngobrol dengan wanita cantik pada pagi hari ini, tentunya kita akan ngasih tahu dulu pemirsa yang ada di rumah. Dan ngasih tahu buat istri saya di rumah bahwa saya di sini bersama wanita cantik. Jangan cemburu ya. Oke. Oke, yang mau ngikuti apa? Kuis-kuis seputar Ini Sahur di Net Connect. Ah, gampang sekali. Gimana tuh? Buat kalian mengikuti kuis akan hadiah dari Net. Silakan. Salemper. Lontong. Ya, lontong dong. Oh, lontong, masih lontong. Salamnya yang lemper, orangnya lontong. Oh, salamnya yang lemper. Masih lontong aja, nasi dong biar gemuk. Bedanya? Ngirit lontong. Ini Sylvia, ini saya mau tanya, ya, kamu pernah jadi duta kencan online? Betul. Hah? Maksudnya apa itu? Duta kencan online? Iya. Jadi kencan di online? Jadi dua orang ketemu di online. Dua di orang chat, ketemu di online, terus di chat? Terus ketemuan. Chat apa itu? Bahasa dong? Chatting? Bukan, bukan. Texting, texting. Oh, chat-chat gitu. Ngobrol. Ya. Kok bisa duta kencan online? Iya. Tapi Anda sekarang masih jomblo. Aduh, ada-ada aja. Ini ngapain Dinda, ngapain Dinda? Mana? Biar akrab gitu. Akrab biasanya juga di sono. Ah, sirikan lu manjain. Hah? Gagal. Sekarang, iya. Tapi yang nyemangatin ada sih. Asik. Oh, yang nyemangatin ada. Yujeng jangan-jangan. Yujeng mau nyemangatin penonton. Oh, bukan semangat. Mungkin yang nyemangatin yang lain kali ya. Kenapa kamu belum punya cemewew sih? Sebenarnya pengen ya, cuman nggak tahu deh, lagi nggak ada yang mau kayaknya. Wah, mungkin wanita cantik kamu nggak ada yang mau. Tipe kamu katanya rambut pendek, rambutnya palsu, kacamata. Iya dong, yang kacamata. Terus aku sukanya sih yang humoris, yang terus... Ah, diarah-arahin gitu ya. Sirik lu. Ah, pakai wig antara. Ah, lontong. Asik. Nah, pakai cipika-cipiki, tadi gua nggak dicipika-cipiki. Gua dilewatin lu. Iya, pertama cewek dulu. Ish, bersih banget. Perawatan ya. Hah? Perawatan ya? Enggak, cuma pakai blason dikit. Kang Sule apa kabar? Baik, Billy gimana, sehat ya? Fine, good, alright. Masih gambar buaya aja bajunya. Kang Sule ini siapa, anak Kang Sule? Bukan, sahabat temen waktu di Bandung. Oh iya, nggak mungkin anak Kang Sule, beda jauh. Ibarat kata langit sama bulan. Ye? Yeah. Langit sama bulan. Bulannya siapa? Bulannya Kang Sule. Bulan iya ya. Yeah. Kalau bulan dari deket begitu ya. Iya. Kang Sule, kebetulan saya tadi sama Fani habis belajar acting. Siapa? Sama Fani. Yang nanya. Fani belum bisa-bisa acting, masa masih belajar acting? Iya, masih belajar biar lebih bagus, Kang. Nih, ada buku 1001 Cara Berekspresi. Wow, nah, bagus dong. Dari siapa yang nanya buku? Bang Billy, kenapa belajar berakting gitu? Ah, Bang Billy, kenapa kok bisa datang ke sini? Bukan gitu tadi, kenapa? Kang Sule nanya kenapa Bang Billy bisa belajar berakting gitu? Ya kenapa? Ayo. Ya, karena kebetulan Bang Billy pengen main film bulan depan. Siapa? Loh, Bang Billy. Aku enggak. Bang Billy mau main film. Oh, Bang Billy? Iya. Ya silakan kalau mau main film. Cuma pengen ngasih tahu Kang Sule doang gitu lah, Kang. Ngapain ngasih tahu saya? Ya, biar sedikit, agak sedikit sombong lah. Nggak usah sombong-sombong. Nanti kamu sombong loh. Jadi belajarnya dari Bang Billy? Tadi belajar bareng. Tadi kita belajar bareng. Yang belajar acting siapa? Fani. Terus kamu ngapain? Ngeliatin doang. Belajar bareng kita berdua. Kamu kan sambil ngomong juga dialog tadi. Iya. Coba, kalau ekspresi itu bisa memainkan ekspresi. Oke. Kita coba bermain dubbing ya. Dubbing? Nah. Oke. Jadi saya yang dialog. Ada tamu tuh. Kalian yang... Udah tamu nggak? Tanya. Lu. Kirain yang di sono. Jajang serbet gitu. Lu mah lupaan orangnya jajang serbet. Siapa? Bukan, Mamat Jangkrik. Ujang karpet. Cobaan, nggak boleh nyela. Nggak boleh. Masa dijemput karpet, nggak boleh? Emang Bang Billy salahnya apa? Bilangnya apa barusan? Ujang karpet. Bapak siapa namanya, Pak? Saya? Ya? Andre. Oh, bayar. Lu tadi bilang ke gue siapa? Ah, lu ngakuin? Ngakuin, Bapak Billy. Ngakuin. Lu jangan mentang-mentang ini temen lo. Ini kandang, kata siapa temen? Kata siapa temen? Kita keluarga? Iya. Bawa uang. Ah? Bawa uangnya nggak? Bayar nggak? Ayo. Berapa kecah? Ceban, 100.000. Lah? Ceban kok 100.000? Ceban berapa sih? 10.000. Ah, dikasih tahu dia aja. Oh iya. Bayar. Tapi kan jangan. Kemarin 5.000 deh. Udah naik dong. Tahun 2017 masa. Naik dong. Harga sawi aja naik, masa ini nggak naik. Oke, kita lanjutkan bermain dubbing. Oke. Kamu mau ikutan? Mau. Biasa. Dia siapa? Hah? Dia siapa? Kasih tahu. Rahmat Kober. 10.000. Enggak, benar. Siapa? Benar. Tadi lu bilang udah karpet. Namanya udah karpet. Oke. Sama keluarga tuh nggak apa-apa, akrab. Iya, bilang gue sentimen. Nggak sentimen, gue sentian lo, ukur sama lo. Lo ngikutin suara gue dengan ekspresi ya. Oke. Kamu ikutin suara saya dengan ekspresi. Oke. Selfie ikutin suara saya dengan ekspresi. Saya ngikutin siapa? Oh iya, ikutin suara dia. Oke. Itu gue 2 suara, lu 1 suara. Oke. Cak, juri ya. Juri. Ini tuh cerita tentang apa aja? Ngikutin. Justru di sini harus siap. Oke? Adik-adik ceritanya apa nih? Loh, tadi kan saya udah bilang, ngikutin. Enggak, maksudnya cinta-cintaan atau seperti apa? Nanti. Ngikutin. Surprise. Oke. Kira-kira dialognya apa nih? Ngikutin. Oke, siap? Siap semuanya? Oke. Siap. Kira-kira apa dialognya? Ngikutin. Oke ya? Oke. Pokoknya dengerin harus konsentrasi, karena ini bermain ekspresi. Takut. Siapa duluan nih, Kang? Kan kamu, saya suara kamu. Suara saya. Kamu yang ekspresi, aku yang bersuara. Kalau dia suaranya siapa? Saya, nanti tunggu aja. Ular berdesis, ayam berkotor. Yang tadi itu mah. Oke? Serigala sengklek. Jalannya miring. Kamu dulu ke depan. Aduh, di mana ya temen aku? Lu nggak sakit perut ngapain kemarin? Aduh, di mana temen aku kesini? Kalau sini aduh lapar baru. Tangannya megang kepala. Terus gitu dong. Terserah. Lihat gini dong. Aduh, temen aku kemana ya? Aku cari-cari. Mana ya dia ya? Malah begini. Suara parkir. Ulangin, oke. Ulangin ya. Siap. Udah tawanya. Siap ya. Lucu sekali ya. Oke. Habis lagi. Gini. Tangan sini. Tangan sute, ulang. Ya, tangan dari sini dong. Dia ntar jahilin lagi. Lah, hubungannya dijahilin lu sama di sini. Kan dari mulut. Kan nggak kelihatan gitu. Oh iya. Abang. Dari siapa? Abang udah dong. Bang, abang kenapa sih? Siapa kamu? Bikin malu dong. Ikutin. Ya, itu adegannya apaan kalau kayak gitu Kang Sule? Ikutin. Ayo Kang, nggak boleh protes. Ikut aja. Ikutin. Ente teman aneh bukan? Siapa kamu? Adegan mesra sama perempuan sama cewek cantik. Lu pakai kawat BH apa pakai kenur kecil banget sih? Kang okay. Yang bener dong Kang. Iya bener ini. Okay. Ini yang paling bener gua sumpah. Kamu siapa? Kenapa begitu? Itu suara apa? Aku kurang enak perutnya. Gak sopan ya. Kamu buang. Kok gas dibuang-buang? Kasihan ibu-ibu masak. Abang sendirian di sini ngapain? Aku lagi nunggu teman. Kenapa? Hah? Gak apa-apa, heran aja. Pasti yang kamu cari itu ya? Bang Billy! Bang Billy! Bang Billy kemana aja? Bang Billy, Bang Billy, Bang Billy, Bang Billy, Bang Billy, Bang Billy. Bang Billy kemana aja? Aku cari-cari kamu lah Bang Billy. Coba. Tapi yang mahal tuh ekspresinya. Dia tetap aja aturan ada dialognya sedikit Kang Sule. Kamu ada dialog? Ada dialog. Ini kan ini manfaatin cewek-cewek cantik di depan gue. Oke. Romantis, adegan drama cinta-cintaan. Siap, siap, siap. Oke. Bang Billy. Kok kamu sama perempuan lain sih Bang Billy? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Stop. Aku apa? Mau ngomong apa? Ayo. Nggak jadi deh. Mantap. Ekspresinya luar biasa. Udah bagus belum, Kang? Udah bagus, Pani. Udah bagus. Udah. Pani tinggal dipertahankan aja hidup. Ya. Hidup loh, iya, Kak. Kalau nggak hidup gimana mau bisa acting lu? Iya. Tadi acting Bang Billy kira-kira pantas gak Bang Billy main film di luar negeri? Jangankan di luar negeri, lu mah di luar tembok aja udah keren loh. Keren, bener. Udah Billy di sini aja ngobrol. Oke. Ya udah. Pani mau kemana? Aku latihan lagi acting sendiri. Oh latihan lagi? Nanti aku mampir-mampir lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selfie nih. Gua sebetulnya malasnya jadi host tuh gua gini. Kenapa? Lihat dia mah gitu. Datang diusap-usap sama perempuan. Ah sini tak usap-usap sini kamu. Oh gua. Oh lontong. Mohon maaf. Vincent, kenapa lu? Vincent. Kasihan perutnya sakit. Atit ayun. Matanya banyak macam totat. Ada atit periuk. Makanya mata-mata totat. Oh. Nyari iut. Atit peyut. Oh, atit peyut uye. Adanya Bing Selamat. Itu iut Selamat. Kenapa kepala? Uduk, 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 uduk. Uduk, uduk. No di sono uduk mana? Sini duduk. Lu kan sakit perut. Lu kenapa yang diikat pala lu retak? Enggak, ini untuk biar tahu Sule kalau gue sakit perut ini udah sampai ke kepala. sakit perut sampai ke kepala. Nih, gara-gara makanan-makanan yang dijual sama Mas Tukul nih. Tuh. Ih, lu mah. Dia ini pasti jualan pakai dormalin. Nih, dormalin. Tuh, makanya hati-hati, kan gue udah bilang jangan beli dari Mas Tukul. Dia itu jualan kue bibir beracun. Makanya hati-hati loh. Dia kan sebelum diinin dicobain dulu kan. Taruh lagi diplastikin. Ini pasti gara-gara Mas Tukul. Lu udah tahu begitu dibeli lu. Ya gua pikir aman, Le. Berarti udah basi duluan nih Kang Sule. Hah? Udah basi duluan nih. Jangan. Tadinya sebelumnya nggak basi, ketika dicicipin Mas Tukul jadi basi. Ini makanya juga tadi gua sampai di pinggir jalan perut sakit, akhirnya ada Rosiana bantuin gua. Tapi jangan berprasangka buruk dulu. Buruk. Gua suka begitu. Kalau deket gua pasti ada buruknya. Tapi kalau nggak gara-gara makanan ini, gara-gara apa lagi? Mas Tukul udah paling belum tentu. Jangan dilihat dari luarnya, Mas Tukul seperti itu di luarnya. Belum tentu dia melakukan hal yang jelek seperti ini. Janganlah berburuk sangka. Ingat. Tring. Jangan, bahaya itu. Tidak boleh berburuk sangka. Jangan, nggak boleh. Ya, tapi nggak mungkin lah. Bener nggak, Mas Tukul gara-gara makanan ini kan? Iya. Belum tentu kan, Coni. Siapa namanya? Coni. Rosiana. Sylvia. Belum tentu kan? Ini gara-gara, Le, lihat Le. Tuh Le, tuh. Wow. Rambutnya jadi botak gara-gara makan itu. Lihat tuh, jidan. Sampai kulit-kulitnya lepas tuh Le, pala gue Le. Ya tapi kan nggak harus menyalahkan ke Mas Tukul, belum tentu. Ya siapa lagi kalau bukan Mas Tukul. Lu jajan cuma di dia. Cuma di dia. Belum tentu, lu ada yang lupa, namanya juga manusia pasti lupa. Enggak, lihat aja bukannya gitu, nggak pantas. Jualan kue. Sepertinya kita harus menyelidikinya.